Selamat siang, Maleo Roda 3 sudah selesai di packing untuk kiriman ke Bapak Iwayan Soaba di SMP Pelangi Dharma Nusantara, Jalan Tukat, Banyusari nomor 107 Denpasar Selatan. Ya, sudah kita packing. Selamat Bapak Iwayan yang di Denpasar Selatan. Setelah ini ada proses pemasangan baterai aki dan review untuk jalan dan spek-speknya, fungsinya kita review setelah video ini. Terima kasih Bapak Wayan yang sudah pesen di toko kita. Oke, ini kapan hari yang ada yang tanya cara pemasangan untuk yang tipe Maleon ini. Masang aki yang tipe Maleon ini seperti ini. Ntar saya jelaskan, saya pasang dulu untuk urutan kabelnya, Om. Satu-satu. Ya, Bu, telu, Bu. Oke, untuk awal di unit ini ada dua kabel ya, yang menyambung ada warna hitam sama merah. Untuk pertama-tama kita pasang yang kabel merah. Jangan lupa untuk baterainya ini satu arah ya. Jadi biru merah ini satu arah. Jadi kita pasang dari awal dulu yang menghubung ke kabel yang menghubung ke unit warna merah, kesambung awal. Terus di sini ada dua warna kabel merah sama hitam. Warna hitam dan merah. Warna hitam ini untuk kabel ini. Aki yang warna biru ini, yang min. Jadi masanya nanti satu-satu ya. Jadi jangan loncat-loncat. Jadi habis baterai ini yang min, sambungkan ke plus, terus berurutan lagi min ke plus kayak gitu nanti. Main lagi yang ini ke plus gitu. Jadi terakhir nanti yang warna hitam ini ke min terakhir nanti itu. Saya pasang yang terakhir ini. Ini yang tipe Maleon ya. Yang kapan hari ada yang tanya proses pemasangan kabel di tipe Maleon. Ini jadi kebetulan ini sekalian nanti kita review unitnya. Ini di packing mau dikirim kemana, Om? Ke Bali. Oke, okay. Unitnya sekalian nanti di packing dikirim ke Bali. Yang area yang punya wilayah Bali ini bisa pesan di kami, pengiriman estimasi 2-3 hari ke Bali. Ini untuk kabel terakhir. Biasanya ada sedikit percikan ya sini, tapi nggak apa-apa, jangan takut, langsung aja. Nah, gitu aja. Sudah. Oke, lanjut sekalian review. Oke. Ya. Dicek dulu unitnya. Kita nyalakan. Nyala. Di sini kalau ada tombol P ya, tulisan P seperti ini. Ini harus dikirim terlebih dahulu. Soalnya ini tanda parkir. Ini dikirim sekali aja, kanan ataupun kiri sama aja. Kalau sudah 00 seperti ini siap digas. Digas. Kita coba ya. Okay.
jalan ya, normal semua. Lampu nyala. Oke. Lampu ser. Kanan, kiri, belakang. Nyala. Nyala. Ini warna putih ini untuk baterainya ya. Jadi kalau putih nyala semua, F ini tandanya full. Nanti kalau semisal mati satu persatu ya putihnya ini hilang. Jadi ini tanda baterai, bukannya kosong. Nanti kalau semisal baterainya ini kan ada 5 bar. Kalau semisal 3 bar hilang, tinggal 2 bar, ini persiapan ngecas selama 6 jam pengecasan. Satu lagi, ini cara untuk sliding tempat duduk. Pertama-tama kita putar dulu. Ini ditutup, ditekan pakai kaki ya, lepek pakai kaki. Kurang masuk. Makar santri jadi kan. Makar santri. Iya, di kan. Oh, ini itu di kawetan kan. Ini. Sama plastik. Nah, ini. Sini kuncinya harus masuk. Nanti buka tutup juga harus masuk. Ya, saya buka kembali ya. Dia harus masuk. Dia untuk tempat depan. Nah, seperti ini untuk mengembalikan cukup ditekan saja. Untuk satu lagi di sini dilengkapi spion, charger sama buku garansi. Nanti saya taruh di box belakang. Oke, box itu. Terima kasih. Nanti saya videokan lagi waktu selesai. Terima kasih Pak Oyan yang kembali.